Ratusan buruh LMSPSI Jakarta Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta. Aksi digelar untuk memprotes kenaikan harga BBM bersubsidi. 2002 aja belum kelar, 2022 belum kelar. Selain itu, para buruh juga menuntut pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai tidak berpihak pada kaum buruh. Mereka bergerak dari kawasan industri Jeep Pulau Gadung, Jakarta Timur dan berorasi di depan Balai Kota DKI Jakarta. Aksi ini mendapatkan pengawalan ketat aparat kepolisian. Aparat berjaga dan membentuk barikade tepat di depan gedung Balai Kota. Selain menggelar aksi di depan Balai Kota, para buruh juga melanjutkan aksi di kawasan Patung Kuda Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segera, segera, segera. Ayo cepat-cepat.